kemungkaran. Tak dapat lagi dibiarkan. Penghujung abad ke-15, Portugis menemukan jalan ke timur jauh lewat Tanjung Pengharapan. Goa direbut pada tahun 1510. Tahun 1511, Kesultanan Malaka diporak-porandakan oleh armada Albuquerque. Melihat kenyataan seperti itu, armada kekuatan Islam Demak yang baru muncul di Jawa tidak bisa tinggal diam. Bersama Palembang dan kerajaan-kerajaan di Sumatera, mereka menyerbu Malaka pada tahun 1513 di bawah pimpinan Adipati Yunus. Senjata api Portugis menghancur leburkan mereka. Hanya beberapa kapal saja yang bisa kembali ke Jawa. Selanjutnya Portugis menyeberang ke Sumatera. Kesultanan Pasai direbutnya. Sekembali bermukim di Tanah Suci, Fadilah Khan, putra seorang ulama di Kesultanan Pasai, mendengar berita negerinya telah dikuasai Portugis. Terpaksa ia mengalihkan tujuannya ke Kesultanan Demak. Di Kesultanan Islam ini, ulama yang belajar di Tanah Suci itu diangkat menjadi kadi, dihormati masyarakat dengan panggilan Wong Agung Sabrang atau Ratu Bagus Pase, yang kemudian nanti dikenal pula sebagai Fatahillah. Sultan Trenggono menikahkan beliau dengan Ratu Pembayun, Putri Raden Patah Sultan Demak pertama. Kemudian dinikahkan pula dengan Ratu Ayu, janda Adipati Yunus yang tidak lain adalah Putri Sunan Gunung Jati. Portugis ke Maluku. Pendatang baru bersenjata yang memuntahkan api ini sombong dan kejam. Mereka bukan hanya
kezaliman di tangan. Tidak, tidak, tidak. Kami tak rela kemudaran dibiarkan. Dengan bismillah kami maju bersama-sama. Di penghujung abad ke-15, Portugis menemukan jalan ke timur jauh lewat Tanjung Pengharapan. Goa direbut pada tahun 1510. Tahun 1511, Kesultanan Malaka diporak-porandakan oleh armada Albuquerque. Melihat kenyataan seperti itu, armada kekuatan Islam Demak yang baru muncul di Jawa tidak bisa tinggal diam. Bersama Palembang dan kerajaan-kerajaan di Sumatera, mereka menyerbu Malaka pada tahun 1513 di bawah pimpinan Adipati Yunus. Senjata api Portugis menghancur leburkan mereka. Hanya beberapa kapal saja yang bisa kembali ke Jawa. Selanjutnya Portugis menyeberang ke Sumatera. Kesultanan Pasai direbutnya. Kembali bermukim di Tanah Suci. Fadilah Khan, putra seorang ulama di Kesultanan Pasai, mendengar berita negerinya telah dikuasai Portugis. Terpaksa ia mengalihkan tujuannya ke Kesultanan Demak. Di Kesultanan Islam ini, ulama yang belajar di Tanah Suci itu diangkat menjadi kadi, dihormati masyarakat dengan panggilan Wong Agung Sabrang atau Ratu Bagus Pase, yang kemudian nanti dikenal pula sebagai Fatahillah. Sultan Trenggono menikahkan beliau dengan Ratu Pembayun, Putri Raden Patah Sultan Demak pertama. Kemudian dinikahkan pula dengan Ratu Ayu, janda Adipati Yunus yang tidak lain adalah Putri Sunan Gunung Jati. Portugis ke Maluku. Pendatang baru bersenjata yang memuntahkan api ini sombong dan kejam. Mereka bukan hanya mau berdagang. Mereka mendirikan benteng dan membantai penduduk yang hanya bersenjatakan panah dan tombak. Sasaran Portugis selanjutnya, ujung barat Pulau Jawa. Mereka ingin menancapkan kakinya di sana. Berbagai muslihat dan tipu daya, mereka berhasil membujuk Raja Pajajaran Sang Hyang Wisesa, membuat perjanjian mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kalapa. Suatu perjanjian yang sangat membahayakan bagi kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa dengan imbalan yang sangat tidak seimbang.
suatu perjanjian yang sangat meresahkan kesultanan-kesultanan di seluruh Nusantara. Sampai akhirnya penguasa Ternate, Tidore dan Hitu mengirim utusan menemui Sunan Giri di Jawa. Murid padepokan di Giri ini memang menyebar sampai ke Maluku. Orang Maluku meminta Waliullah ini untuk menggunakan pengaruhnya kepada seluruh wali dan sultan Demak supaya mereka menghalangi niat Portugis menanamkan kekuasaannya di tanah Jawa. Sunan Giri Prapen hanya bisa berjanji untuk meneruskan keinginan mereka ke sahabatnya Trenggono, Sultan Demak, kesultanan yang kini merupakan kekuatan terpenting di Jawa. Namun kesultanan tersebut saat itu sedang tidak dalam keadaan yang menggembirakan karena berbagai macam musibah yang baru saja menimpanya. Jadi begitu persoalannya. Tolonglah, mengerti keadaan kami. Maaf, Kanjeng Sultan. Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo datang. Kedua wali menanyakan berita yang dibawa utusan dari Giri. Dari pihak kami, belum memberitahu. Maksud kami, sesudah menghadap Kanjeng Sultan, barulah kami akan suan pada Kanjeng Wali. Di mana beliau sekarang? Di pendopo samping, Kanjeng Senopati. Bilang, kami segera akan datang. Baik. Mari. Sunan Kudus sekarang menjadi imam besar Masjid Demak. Alhamdulillah. Di tempat yang mulia dan penting begitu, kita memerlukan orang yang tegas dan berani seperti beliau. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa tidak? Sudah saya persilakan masuk, Kanjeng. Oh, waalaikumsalam. Apa kabar, Kanjeng Sunan? Alhamdulillah. Kakanda Sunan Kalijogo tadi menghampiri saya ke masjid, mengajak ke sini. Katanya mungkin ada kabar penting. Memang betul. Kami kedatangan tamu, utusan Kakanda Sunan Giri. Mari, silakan masuk. Anak-anak murid sahabatku, kami di sini selalu mendoakan keselamatan para sunan di kiri, para wali yang mulia di mata Allah. Bukan main besar jasanya dalam ikut melahirkan Kesultanan Demak ini. Demi tegaknya firman Allah, serta selalu teguh membela yang hak dan melawan yang batil. Tentulah, bukan sembarangan mengutus orang jauh-jauh sampai di sini. Benar. Kanda Sunan Giri Prapen sudah mengetahui juga apa yang kita dengar tentang perjanjian Portugis dengan Ratu Pajajaran. Dan Kanda Sunan Giri meminta kepada kami untuk menggagalkan orang Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Apa jawab Kanjeng Sultan? Ya, saya tentu saja, Kanda juga tahu, tidak sanggup menyanggah permintaan wali yang begitu mulia. Lalu? Tangan kanan saya, Senopati, punya pendapat yang agak berbeda. Ampun Kanjeng Sunan. Saya hanya memberi penjelasan kepada para utusan. Bukan menolak. Bahwa kekuatan Demak saat ini masih lemah. Armada laut kita yang hancur di bawah Kanjeng Pangeran Adipati Yunus untuk melawan Portugis di Malaka, belum bisa pulih lagi. Laskar darat kita saat ini terpencar di pedalaman. Pembelotan di Kerajaan Pasai masih terus berkepanjangan. Pengging dan Pajang juga masih harus terus kita jaga.
Kanda Sunan Giri mengingatkan kepada kami bahwa yang kami hadapi ini pembawa kerusakan. Melawan mereka, hukumnya wajib. Kesultanan ini kita dirikan untuk menegakkan yang hak dan melenyapkan yang batil. Tapi menurut Senopati Panglima kita, Demak tidak memiliki kekuatan yang diperlukan. Sedangkan armada besar Gusti Pangeran Sabranglor dihancur leburkan. Negeri-negeri Pase, Ternate, Tidore, Hitu dengan mudah mereka kuasai. Iya, memang sebetulnya berhadapan dengan Portugis ini hampir mustahil. Rasulullah pada perang pertamanya di Padang Badar menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Maka menghadapi Portugis sebagai perang jihad fi sabilillah haruslah dipimpin oleh orang yang soleh dan mumpuni. Orang itu ialah Fadilah Khan. Kiai Fadilah. Saya memang mengagumi keahlian agama adik mantu saya. Kerabat keraton dan para adipati senang belajar pada Ratu Bagus Pase. Tapi untuk memimpin perang, apa tidak diperlukan persyaratan yang lazim? Fadilah berada di Tanah Suci ketika terjadi peperangan. Pada waktu Sultan Salim dari Turki merebut kedua tanah haram dari kekuasaan Bani Abbas. Fadilah pada pihak Bani Abbas. Beliau tidak pernah cerita kalau memiliki pengetahuan berperang? Orang alim seperti Fadilah tidak akan mungkin menonjolkan kelebihan dirinya. Ampun Kanjeng Sunan. Apakah Kiai Fadilah mau menerima tugas ini? Dan apakah ini tidak menjerumuskan warga keraton? Sebaiknya susuli saja dia. Apa Ratu Bagus Pase ada dalam kota? Tadi kata Pangeran Hadiri, beliau akan mengikuti pengajian di rumah Ratu Bagus. Betul, betul. Menantu saya dari Madura sedang berada di sini. Tadi dia berangkat bersama Tumenggung Tuban. Saya kira sekarang Adinda Fadilah masih mengajar. Susuli saja. Kami tunggu di musola. Sekalian berjamaah sholat zuhur. Saya kira utusan Giri ingin mendapat jawaban pasti. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adiladin alal mu'minin. A'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Wala yakhafuna laumata lain. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian menjauhi agama Allah, maka Allah akan ganti kalian dengan kaum yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, mereka rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kaum ini adalah orang yang berwibawa di hadapan orang-orang kafir. Wong Agung, apakah dengan mencintai Allah, berarti kita tidak boleh mencintai yang lain? Tentu saja boleh. Malahan dianjurkan. Seperti mencintai kedua orang tua kita, mencintai istri dan anak-anak kita, mencintai keluarga kita, bahkan mencintai harta dan kekayaan kita. Selama itu semua tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Wong Agung, bagaimana dengan saudara kita yang belum Muslim? Terhadap mereka kita wajib. Ada apa tentara-tentara itu kemari? Mungkin pengawal istana membawa pesan dari Sultan. Biasa. Perasaan saya tidak enak, Bibi Mban. Baik, Wong Agung. Maaf, para pangeran. Kita teruskan lain waktu. Saya dipanggil Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Kalau boleh kami ikut bersama, sekalian pamit pada Ramana Sultan. Silahkan, silahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Adinda sudah dengar bahwa ada beban buat Adinda yang sebenarnya mustahil dipikul. Apa jawab Adinda? Saya setuju pendapat Kanjeng Sunan bahwa permintaan Kanjeng Sunan Giri adalah suatu jihad di jalan Allah. Adinda bersedia memimpinnya? Kalau saya ditugaskan oleh Sultan sebagai tugas negara. Kiai Fadilah, rupanya Kanjeng Sultan tidak tega menugaskan adik mantunya memasuki peperangan yang mustahil. Perintah itu saya perlukan, Sunan, untuk mendudukkan niat saya. Negeri saya, Kesultanan Pasai, diduduki Portugis. Jangan sampai dalam tugas saya menghalau mereka dari sini terselip dendam pribadi. Wong Agung yang saya muliakan, dari mana Wong Agung akan mendapatkan tentara begitu banyak untuk dibawa berperang? Karena yang kita hadapi nanti bukan saja Portugis, tapi mungkin juga tentara dari kerajaan Pajajaran. Karena kehadiran Portugis untuk membuat benteng di Kelapa adalah atas undangan Ratu Sang Hyang. Saya akan berusaha mendapatkannya dari daerah-daerah bawahan Kesultanan Demak yang ditaklukkannya demi menegakkan perintah Yang Maha Kuasa. Saya akan kirim 300 tentara Madura untuk ikut berjihad. Alhamdulillah. Terima kasih, Pangeran Hadiri. Allah telah memberikan Sultan Demak seorang menantu yang saleh. Wong Agung Sabrang, tentara bekas Majapahit yang ikut saya di Tuban baru saja masuk Islam. Imannya belum mantap. Tadi Sunan Kudus telah mengungkapkan tentang Perang Badar. Pada perang pertama, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar dari pasukan baginda adalah orang mu'alaf yang tidak mahir berperang. Tapi Allah telah mengalahkan musuh yang lebih besar dan kuat. Memang, yang kurang pada kita adalah iman. Tapi berapa banyak yang bisa kita kumpulkan? Kanjeng Sultan, kalau tentara seperti itu bisa disertakan, kita minta saja kepada para bupati di selatan. Kita umumkan saja. Maaf. Ada apa, Adinda? Kakanda Sultan, Kakanda Senopati, orang Portugis yang kuat itu harus dilawan dengan muslihat. Kita harus menyergap mereka dengan mendadak. Sebelumnya jangan ada yang tahu. Semua persiapan harus diam-diam. Jadi kita tidak melawan mereka terang-terangan? Kita percayakan saja soal taktik kepada yang memimpin. Yang penting, Adinda Sultan perintahkan kepada Fadilah untuk memimpin penyerbuan ini. Baiklah. Saya perintahkan Adinda Fadilah Khan untuk menghalangi orang Portugis supaya tidak berkuasa di tanah Jawa ini. Alhamdulillah. Kanjeng Sunan Giri akan gembira sekali menerima laporan kami. Insya Allah. Tapi bicarakan juga hal ini dengan istri. Kanjeng Sultan bijaksana. Memang dalam berjihad pun rumah tangga tidak boleh diremehkan. Apakah Adinda Ratu Pembayun akan menentang? Oh, tidak, Kanda Sunan. Adik saya wanita perkasa. Dia akan menyokong keputusan suaminya untuk melawan bangsa yang sudah membuat malu Kesultanan Demak. Tapi entahlah, Ratu Ayu. Putri Kakanda Sunan Gunung Jati ini amat lembut hatinya. Suami Putri Ayu yang pertama, Kakanda Sabrang Lor,
telah dihancurkan oleh Portugis. Dan suaminya yang sekarang harus menghadapi musuh yang sama. Saya belum bisa menjawab sekarang, Kanjeng Sunan. Para utusan dari Bukit Giri yang soleh, sampaikan bakti saya pada Kakanda Sunan. Mungkin murid beliau di Makassar dan Maluku mau berjihad dengan kami di sini. Insya Allah akan kami sampaikan, Wong Agung. Itu perahu dari Madura. Ada pesan dari Daeng Pabeta. Apa? Pasukan Madura telah sampai. Baik. Pasukan dari Madura sudah datang. Suruh mereka masuk. Kita sambut. Berhenti, berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, baik. Thank you.
Saya dengar pasukan dari Madura sudah tiba. Mana pimpinannya? Kami juga membawa salam dari Kanjeng Pangeran Hadiri, Gusti Ratu. Kami di Madura sangat mengagumi Kanjeng Sultan Demak. Kesetiaan Madura baru akan terbukti kalau bisa mengalahkan Portugis di tanah Jawa ini. Kita harus menang. Berapa banyak pasukan yang dikirim oleh kemenakanku Pangeran Hadiri? Maaf, Gusti Ratu Pembayun. Semua kegiatan kita ini tidak boleh ada yang tahu. Saya harus tahu, Bupati Pengging. Kakakku telah dipermalukan oleh Portugis. Ribuan orang kita mereka bunuh. Banyak keluargaku terbenam di Laut Malaka. Jadi saya harus tahu berapa banyak kekuatan kita yang sudah terkumpul di sini. Maaf, Ratu. Saya harus patuh pada perintah. Sebetulnya Kanjeng Ratu tidak boleh berada di sini. Siapa berani melarang aku? Kang Mas Sultan? Bukan. Yang kuasa dalam kegiatan ini cuma Ratu Bagus Pase, suami Ratu sendiri. Sebetulnya saya harus menangkap siapa saja yang datang ke sini tanpa diperintah. Karena kalau rahasia ini bocor, kita akan hancur. Saya tidak mau ditahan. Silahkan Kanjeng Ratu meninggalkan tempat ini. Dan saya minta agar Kanjeng Ratu melaporkan sendiri pada Wong Agung. Bagaimana Kanjeng Ratu bisa tahu tempat rahasia ini yang jauh dari Demak? Saya datang kemari untuk mengobarkan semangat para satria. Tapi Wong Agung Fadila kan memerintahkan siapapun tidak boleh tinggal di sini tanpa seizin dia. Mereka yang melanggar akan tetap saya tangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat. Apa itu peta pelabuhan Sunda Kelapa? Berkat jasa teman kita dari Palembang. Peta ini kami dapat dari atas kapal Portugis Ratu Bagus. Sebaik Kakanda dijerumuskan dalam bahaya besar. Terkadang kita tidak suka apa yang sebenarnya menurut Allah baik buat kita. Tentu saya harus ikhlas, kalaupun saya harus kehilangan suami yang kedua kali. Raja Pajajaran yang bersekutu dengan Portugis itu masih berkait keluarga dengan Ramanda Sunan Gunung Jati. Tapi kenapa Kakanda yang mereka tugaskan yang mungkin bisa berhadapan dengan mertua sendiri? Cuma itu. Sebagian lagi kita tutupi dengan daun di sebelah sana. Nanti Tuan Laksamana bicara saja dengan Kok Kim San. Mari.
mana kau kita? Di sana tolak kemana? Yah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Tuan Laksamana? Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Mau perang dengan Portugis pakai kapal? Kalau kita bisa terang-terangan cari kapal bekas, barangkali kita bisa dapat lebih banyak. Tapi semua ini rahasia. Ada perintah lain dari Wong Agung Pasir? Ya. Kita akan berangkat lebih cepat. Siapkan mana yang sudah mendekati Lampung saja. Kenapa kok Kinsan? Belum seberapa yang sudah siap. Wong Agung sebetulnya tentu tahu armada Portugis itu kuat sekali dan kita akan melawan dia. Maka itu, Wong Agung akan mengajak Kok Kim San untuk ikut. Kok Kim San sudah banyak berpengalaman dalam berperang. Pernah ikut perang di masa Adipati Yunus. Kenapa sekarang takut? Oh, tidak. Itu tugas jihad. Malah saya akan ajak orang-orang Tionghoa untuk bantu. Tapi kalau belum siap kita sudah berangkat, apa nanti tidak sia-sia? Wong Agung memberikan izin kepada saya untuk memberitahukan kepada Kok Kim San. Begini, Wong Agung mengatakan bahwa tentaranya memang belum cukup. Tapi kita harus berangkat. Kok Kim San mau ikut? Insya Allah. Kerjakan apa yang bisa disiapkan. Selebihnya, Wong Agung akan merundingkan dengan Kok Kim San. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana tegasnya? Saya punya kesan Kanjeng Sunan Kalijogo melihat soal keluarga bagi saya akan menjadi masalah yang besar. Bukan. Saya cuma mengingatkan supaya hati-hati, bahwa soal keluarga terkadang lebih pelik daripada menghadapi musuh yang berbahaya. Ratu Bagus Pase tentu pernah dengar mengenai Majapahit. Rajanya punya hubungan keluarga dengan Sultan Demak. Saya termasuk orang yang tidak setuju menyerang kerajaan Hindu itu selama Majapahit tidak mengganggu Islam. Bagaimana kabarnya Ratu Ayu? Ayu sudah mengingatkan tentang hubungan Raja Pajajaran dengan ayah mertua saya. Raja Hindu itu tidak menghalangi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Cirebon dan putranya Hasanuddin di Banten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Allah maghfir lana. Alhamdulillah. Ditunggu Sunan Muria. Putra Sunan Kalijogo ini tugas dakwahnya berkeliling
menemui para nelayan di pelosok-pelosok. Jadi beliau bisa mendengar banyak. Oh. Assalamualaikum, wahai kekasih Allah. Waalaikumsalam. Maaf, saya sengaja membawa Ratu Bagus Pase ke tempat ini. Karena saya tahu tugas sampean kan dirahasiakan. Nelayan dari Malaka bilang, orang Portugis sudah siap untuk membuka benteng di pelabuhan Sunda Kelapa. Kalau begitu kita harus cepat berada di Kalapa. Ratu Bagus Pase akan mengepung Kalapa secara rahasia kan? Wong Agung, Adinda Umar Said tahu semuanya ini bukan karena ada yang membocorkan. Oh ya, saya paham. Karena saya belum pernah menyampaikan niat itu pada siapa-siapa. Saya setuju. Kalau kita menyerbu Portugis secara mendadak. Karena Portugis memiliki kekuatan yang terlalu besar. Juga karena saya harus menghindari pertikaian dengan kerajaan Pajajaran. Sulit untuk sama sekali dihindari. Tapi pertumpahan darah bisa dikurangi. Kalau kita bisa cepat-cepat untuk segera menghubungi mereka ini. Itu nama ratu-ratu wilayah Pajajaran yang tidak setuju rajanya bersekutu dengan Portugis. Mereka tentu akan membantu kita melawan Portugis. Raja Sanghyang belum tahu daftar ini. Raja Pajajaran tinggal di pedalaman. Tapi dia akan segera tahu. Kita harus cepat. Bagaimanapun juga, Raja Pajajaran pasti akan berpihak kepada sekutunya. Bahaya lain juga ada. Dari wilayah Pajajaran, sebelah barat Kalapa, negeri Banten, tempat mukim Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Ibu Hasanuddin adalah keturunan penguasa Pajajaran di Banten. Maka dia aman berdakwah di sana. Negeri itu kuat. Cukup banyak tentaranya. Bagaimana kalau Ramanda Sunan Gunung Jati tidak setuju pada peperangan yang ditugaskan pada saya ini? Bicarakan saja. Tugas kita berusaha. Kakanda Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang sangat bijaksana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kita akan berangkat malam ini. Seluruh pasukan berangkat lewat darat menuju Cirebon. Kenapa tidak menggunakan kapal? Cukup kalau untuk 1000 orang? Akan menarik perhatian. Orang Portugis sama sekali tidak boleh bersiap-siap. Cuma kapal Kokimsan yang berlayar malam ini. Dipimpin dia sendiri. Orang cuma melihat kapal dagang biasa berlayar malam hari. Laksamana dengan armada laut akan menyusul nanti. Akan saya beritahu. Wong Agung akan berangkat dengan siapa? Nanti akan saya tentukan. Kanda Senopati akan menjelaskan jalan yang akan ditempuh. Ini pelabuhan Sunda Kelapa. Kita akan mencapai Cirebon melalui jalan yang belum dikenal orang. Saya beserta pasukan akan mencapai titik ini. Selanjutnya saya akan tunjuk siapa yang akan memimpin perjalanan seterusnya. Thank you.
Pasukan Demak lewat sebelah sana. Rate, jalan sini. Adinda Pembayun. Ada apa, Adinda Pembayun? Kelihatannya ada yang penting. Saya dengar Kakanda Fadilah ada di sini. Betul. Sedang bertemu dengan Kakanda Sultan. Kelihatannya suami Adinda sedang menghadapi kesulitan. Itu sebabnya maka saya kemari. Kesulitan apa sebenarnya? Saya takut Kanda menarik diri. Beliau tidak ikut berangkat dengan yang lain. Kita harus bakar semangatnya. Penyerbuan ini tidak boleh batal. Sudah terlalu lama Demak menanggung dipermalukan oleh Portugis. Di mana dia? Sedang di peranginan belakang. Adinda Pembayun. Kelihatannya mereka tidak mau diganggu. Saya tidak peduli. Ini demi untuk kepentingan negara. Ampun, Kakanda Sultan. Saya harus kemari, meski saya akan dimarahi. Tidak, Pembayun. Kami malah bersyukur Adinda datang. Sini. Sini duduk bersama kami. Kakanda Sultan harus tahu dulu, saya menentang kalau peperangan melawan Portugis dihentikan. Dihentikan? Mana mungkin Wong Agung Pasi mau menghentikan perang jihad. Ayolah. Duduklah baik-baik, Pembayun. Kakandamu Fadilah terhambat kepergiannya ke Cirebon. Kenapa? Karena Ratu Ayu berkeras mau ikut. Diajeng Ratu Ayu tentu rindu bertemu orang tuanya di Cirebon. Saya tahu Diajeng Ratu Ayu tidak senang Kakanda Fadilah pergi berperang. Karena akan mengingatkan cerita duka Kakanda Adipati Yunus. Lebih dari itu, pada peperangan sekarang, kata Ayu kita akan berhadapan dengan kerajaan Pajajaran yang masih punya hubungan keluarga dengan Ayahanda Sunan Gunung Jati. Pamanda Kanjeng Sunan di Cirebon adalah orang yang luas pandangannya. Maka itu, mungkin beliau juga akan mempertimbangkan pendapat Ratu Ayu, putrinya yang sangat beliau sayang. Jadi Diajeng Ratu Ayu harus dilarang ikut ke Cirebon. Kami gembira. Tiba-tiba Adinda datang. Saya yang harus melarang Ratu Ayu. Tidak. Harusnya memang saya. Dia mudah sekali menangis. Saya tahu Adinda punya hati yang tegar. Saya tidak berani menentang wanita yang hatinya begitu lembut. Saya harus segera ke Cirebon untuk menemui Ramanda Sunan Gunung Jati. Thank you.
Tempatnya di sana, Tuan Seh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum ya waliullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Fadilah Khan. Anakku. Semoga kesehatan ayahanda dalam keadaan baik dan berkah Allah selalu memayungi wali Allah yang mulia. Demikian juga dengan engkau yang menempatkan diri sebagai pedang Allah. Semoga rahmat Allah melimpah juga kepada ayahmu Maulana Makhdar Ibrahim. Amin. Amin. Saya tidak melihat santri di sekitar sini. Ananda minta bicara empat mata. Dan saya tahu tugas Ananda penuh rahasia. Semoga tugas ini mendapat ridha Allah. Amin. Insya Allah. Saya sudah banyak tahu dari Ratu Ayu. Ratu Ayu tidak cukup tahu, Ayahanda. Saya faham. Saya juga sudah dengar adanya sejumlah ratu wilayah yang tidak setuju kepada Prabu Sanghyang bersekutu dengan orang kulit putih yang selalu bikin permusuhan. Saya sudah punya nama-nama mereka dari Sunan Muria. Bagus. Nanti saya suruh orang menghubungi mereka. Ayahanda setuju pada permintaan Sunan Giri? Iya, harus. Orang-orang asing itu bukan sekadar berdagang di sini. Alhamdulillah. Tapi yang pelik buat saya, Kanjeng Sunan, adalah menghindari pertikaian dengan orang Pajajaran. Syukur kalau para ratu wilayah itu bisa membantu saya mengurangi pertumpahan darah. Kita kumpulkan mereka nanti selepas sholat Jumat di Pakumati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Saudara-saudaraku, di hadapan Al-Qur'an yang mulia ini, aku minta apa yang akan kusampaikan sekarang ini menjadi rahasia. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Aku kenalkan dulu. Menantuku, Ratu Bagus Pase, ulama di Demak, kepercayaan sahabatku Sultan Trenggono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Fadilah Khan, keturunan ulama besar. Dia banyak menimba ilmu di Tanah Suci. Jiwanya penuh keikhlasan berjihad, berjuang di jalan Allah. Dia berani menantang orang Portugis yang diundang oleh Raja Pajajaran untuk menanamkan kakinya di Kalapa, meski Fadilah tidak punya kekuatan. Anakku, Fadilah Khan, di hadapanmu ini adalah para gedeng, kuwu, Adipati, ulama, yang sebagian besar masih ada hubungan keluarga dengan Raja Pajajaran. Sekarang, aku nyatakan di hadapan kalian semua bahwa aku tidak suka Sanghyang bersekutu dengan orang asing yang di mana-mana membawa kesusahan.
maka aku restui keberangkatan Fadilah menduduki bumi Banten dan Kalapa menghalangi kedatangan Portugis. Apa boleh buat kalau harus bertikai dengan saudara sendiri? Karena yang hak harus di atas segalanya. Pangeran Caruban. Siap. Adipati Cangkuang. Siap. Adipati Kling. Siap. Berangkatlah membawa bala tentara. Ikut berjihad dengan Wong Agung Fadilah Khan. Peperangan ini akan dilakukan secara rahasia. Portugis akan diserang dengan mendadak. Kalau sampai bocor, mereka akan siap siaga. Kita tak mampu melawan. Semoga Allah menjaga kerahasiaan rencana kita. Amin. Penjaga! Siapa? Ada Tuan Pandita mau bertemu Kanjeng Adipati. Pandita! Aku perlu ketemu Adipati Arya Baroh. Apa tentara pejajaran sekarang sudah tidak bisa menghargai tamu? Kami ketemu Tuan Pandita waktu memasuki kota. Kamu orang pejajaran merasa aneh melihat seorang pendeta? Bukan begitu, Tuan. Adipati kami ini beragama Islam. Tidak ada urusan. Aku perlu ketemu Tuanmu Arya Baroh, Adipati Pajajaran wilayah Kelapa Kulon. Tuan Pandita, betul seperti kata penggawa. Saya beragama Islam. Semua orang Pajajaran tahu. Mungkin Tuan Pandita ada perlu lain? Saya diutus Kanjeng Wali, Sunan Gunung Jati. Saya harus menemui para ratu wilayah yang tidak setuju Sang Hyang bersekutu dengan Portugis. Utusan-utusan wali yang lain sedang menemui para ratu wilayah yang sefaham dengan Tuan Adipati. Siapa? Adipati Pulunggana, Ngaji Rasa, Wadu Basuraga. Masuk. Aman, Gusti. Siapkan semua. Siap. Sehabis sholat maghrib, kita berangkat. Arah kita menuju ujung Kerawang. Siap, Gusti.
Ada berita apa, Kokimsen? Kita sudah melewati Pelabuhan Kelapa, Wong Agung. Tidak ada tanda-tanda yang aneh. Mudah-mudahan memang belum bocor. Insya Allah. Kita akan tiba di Pelabuhan Banten lewat tengah malam. Kita menunggu di pulau ini dulu. Kita tunggu sampai semua perahu pasukan mendarat. Pindahkan beberapa anak buah Adipati Keling ke kapal. Baik, Wong Agung. Apa kabar, Kiai Guru Hasanuddin? Baik. Terima kasih, Ki Gedeng. Ada perlu penting pagi-pagi sudah jalan? Ya, ke perahu Kokimsan ini. Katanya ada pedagang dari Gujarat yang datang. Banyak barang bagus. Mau ikut? Terima kasih. Saya harus ke Kadipaten. Ada apa di Kadipaten, Pangeran? Apa? Oh, tidak apa-apa. Mereka banyak sekali. Ini ratu-ratu wilayahku yang paling aku percaya. Dan ini saudaraku, Curanggana. Buat apa dia ikut-ikut menentangku hanya karena Portugis? Pengkhianat. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bawa barang-barang bagus dan murah. Silakan duduk, silakan tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluarga Ceruban berkirim salam pada Ustadz di Banten. Khususnya Ayahanda Sunan Gunung Jati dan Ratu Ayu berkirim salam. Semoga berkah Allah untuk mereka semua. Juga untuk saudaraku dari Pasai. Silahkan duduk. Terima kasih. Saya sudah mendengar rencana Wong Agung dari Kimsan. Di sini sudah banyak umat Islam. Alhamdulillah. Selama ini penguasa Pajajaran di sini tidak menghalangi saya mengajar. Saya juga berat mengganggu hubungan Maulana di sini. Tapi penguasaan Banten ini penting. Supaya pengepungan pelabuhan kelapa tidak terganggu, maka saya membawa bala tentara sendiri kemarin. Mereka sudah masuk kemarin malam. Mahir sekali menyusup. Sebagian bekas tentara Majapahit dan pasukan dari berbagai daerah yang sudah berpengalaman. Cuma iman mereka yang masih belum mantap untuk berjihad. Kita harus waspada. Saudara saya, Wong Agung, tentara sudah mengetahui persembunyian pasukan kita yang ada di barat. Rencana sudah rusak. Mereka memang sudah curiga pada Adipati Suranggana. Apa yang harus kita lakukan secepatnya, Pangeran? Terpaksa kita harus mendahului mereka. Karena mereka bisa mengerahkan tentara Pajajaran untuk menghabisi pasukan Wong Agung. Kita kepung Banten Girang dan kita kuasai daerah pinggiran. Adipati Kling, siapkan pasukan. Siap, Wong Agung. Anak saudaraku, kenapa umat Islam mengganggu wilayah saya? Selama ini Pajajaran tidak mengganggu umat Islam di Banten. Bahkan sampai wibawaku dikalahkan oleh ulama Islam. Adipati, selama ini kita hidup rukun. Tapi Sang Hyang membawa kemari orang-orang yang banyak membunuh di mana-mana. Orang Pajajaran sendiri banyak yang tidak setuju. Banyak Adipati yang menentang. Kami sudah tahu, termasuk saudaraku Sang Suranggana. Sang Suranggana sudah memeluk agama Islam, Adipati. Bersama saudaranya. Saya ajak Adipati bersama saya. Saya sudah tidak berdaya, Kiai. Tapi saya percaya, Kiai tak akan memaksa saya memeluk agama Islam. Tidak, Adipati. Allah tidak mengizinkan pemaksaan untuk memeluk agamanya. Kalau kalian ingin meninggalkan daerah Banten ini, tidak akan kami halangi. Adipati dan pengiringnya tentu akan pergi ke pusat kerajaan, mengadu pada Sang Hyang. Biar mereka lihat, kita tidak memusuhi Pajajaran.
Hati-hati, jangan sampai tertangkap. Tugas kalian sangat menentukan. Baik. Silakan berangkat. Juragan, saya bukan mau jahat. Tolonglah saya, Juragan. Saya mau perlu ke Banten. Ayo, 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 ayo. Ayo semuanya ditata yang rapi. Ayo. Tolong saya, Juragan. Saya perlu betul ke Banten. Saya bayar, Juragan. Di Banten nanti saya tambah dengan lada. Ini bukan mau ke Banten. Tolonglah saya, Juragan. Ini mau ke Malaka. Ayo, ayo, berangkat, ayo. Apakah pengiriman utusan ke Malaka yang terlalu cepat dari dugaan kita tidak perlu kita pertimbangkan, Wong Agung? Jangan khawatir. Orang Pajajaran itu tidak gampang menemui penguasa Portugis. Orang kulit putih itu sendiri banyak urusan berperang di sana. Portugis masih belum siap membuka benteng di Kelapa. Tapi mestinya orang Portugis akan membantu temannya Sang Hyang yang sedang dalam kesusahan. Orang kulit putih itu tidak menaruh hormat pada pribumi. Tapi memang mereka benci kepada kita kaum muslimin. Kalau utusan Pajajaran itu bisa ketemu kapal-kapal Portugis di perjalanan, mereka bisa dihasut untuk datang ke sini. Itu yang harus segera kita hadapi. Wong Agung, di dekat Riau barangkali orang Pajajaran bisa ketemu banyak kapal Portugis. Maka itu, kita tidak boleh memancing mereka. Jangan ada kapal kita yang terlihat di laut. Supaya paling banyak hanya 10 kapal Portugis yang mau datang sini secara mendadak. Itu yang akan kita sergap secara tiba-tiba. Betul, Wong Agung. Kapan mereka akan tiba di Kelapa? Kalau semuanya baik, paling cepat 8 hari lagi. Betul. Ini musim barat. Kalaupun cuma 10 kapal Portugis yang datang, armada laut kita tetap tidak bisa menghadapi. Mereka punya senjata tembak yang suaranya seperti guntur. Kakanda Laksamana, kita tidak akan melawan mereka di laut. Kita akan sergap mereka di darat. Kokimsan, rencanakan bersama Kakanda Laksamana hanya untuk mengacau armada mereka. Baik, Wong Agung. Kakanda Sang Suranggana, Kiai Bagus Pengolana, saya mohon kesediaan Kakanda untuk mengamankan pedalaman Kelapa, menghalangi tentara Pajajaran yang dikirim dari pusat kota dan pedalaman ke pelabuhan waktu kami menghadapi Portugis. Baik, Wong Agung. Tugas ini makin berat sekarang, Kiai. Kita tidak tahu ratu wilayah mana yang masih berkuasa dan bisa membantu kita. Betul. Perintah sudah disampaikan oleh pemimpin. Seorang muslim harus mentaatinya. Alhamdulillah. Biar para ratu wilayah sudah dijatuhkan, mereka masih punya pengaruh. Rasanya
Kakanda Sang Suranggana bisa membantuan Pangeran Caruban. Untuk membantu Kakanda Sang Suranggana ke pedalaman kelapa dari sebelah timur. Apa boleh saya membantu Kakanda Suranggana? Karena sebagian dari Ratu Wilayah masih punya hubungan keluarga dengan saya. Bagi orang yang sudah zuhud, memang tidak ada yang lebih indah daripada berjihad. Tapi, saya mohon Kakanda untuk tetap berada di Banten. Menjaga kembalinya tentara Pajajaran, supaya tidak mengganggu penyergapan saya di Kalapa. Baik. Pasukan yang bersama saya di sini, yang akan menjadi inti penyergapan. Cuma sekitar 500 orang. Kita akan melalui jalan darat ke Kalapa, untuk menghindari semua perhatian. Sampai di sini Kakanda. Biarkan kami terus. Masih banyak tugas Kanda yang tertinggal. Kami akan selalu mendoakan. Kakanda, teguhkan kalimat Allah di muka bumi Banten ini. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka Kakanda sampai tak ada lagi fitnah di bumi ini. Insyaallah Kiai. Di sini, di tanah Sorak-Soan ini, akan saya dirikan rumah kekuasaan Islam. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Satu lagi ratu wilayah yang menentang Sang Hyang dihancur luluhkan oleh pasukan Pajajaran. Pangeran Caruban, Adipati Arya Baroh, dan Adipati Ngaji Rasa sangat terkejut mendengar berita tersebut. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Amin. Wansur ibadaka al mujahidin. Amin. Alladhina yujahiduna fi sabilik. Amin. Allahumma abrig alayna sabran. Amin. Wa thabbit aqdamana. Amin. Wansurna ala al-qawmil kafirin. Amin. Wansurna ala al-qawmil zalimin. Amin. Wansurna ala al-qawmil musyrikin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ugh!
akan melarikan diri, Wong Agung. Kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak percaya dengan rencana Wong Agung yang saya anggap gila. Mana mungkin kita bisa menghadapi pasukan Portugis yang begitu besar dan kuat. Rasulullah pernah memenangkan peperangan, walaupun jumlah pasukannya jauh lebih kecil dari pasukan musuh. Tapi beliau kan Nabi. Nabi adalah manusia biasa, yang perbuatannya bisa kita tiru, bahkan harus kita jadikan teladan. Wong Agung belum pernah memberikan ajian atau suatu apapun pada kami, supaya kami mendapat pertolongan secara langsung dari Allah, seperti Rasul kita. Seperti yang sudah kita pelajari, yang pertama-tama adalah niatnya, harus benar. Bahwa kita berjuang adalah untuk menegakkan perintah Allah semata-mata. Banyakkan berdoa dan baca apa yang sudah kalian pelajari. Apakah dengan doa kita pasti bisa menang, Wong Agung? Menang atau kalah, berhasil atau gagal, adalah wewenang Allah untuk menentukannya. Kewajiban kita adalah berbuat sebisa-bisanya. Kalau begitu apa bedanya dengan orang-orang Portugis yang berbuat kejahatan di mana-mana? Mereka juga bisa menang, juga bisa kalah. Bagi kita yang berjuang di jalan Allah, akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Itu pasti. Bagaimana kalau keputusannya mati? Innal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadallaha 'alaihi. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir. Di antara orang-orang yang beriman, ada yang membenarkan janjinya kepada Allah. Sebagian di antara mereka gugur sebagai syuhada. Sebagian lainnya sedang menanti-nanti. Subhanallah. Maaf, Ratu Bagus. Kenapa perasaan saya takut sekali? Karena Bapak manusia yang waras. Tapi saya dengar kalau orang sudah beriman dan betul-betul bertakwa, tidak lagi takut. Karena orang seperti itu akan terus memerangi dirinya. Kamu saja. Ayo sana. Anda. Ayo kamu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Silahkan duduk. Iya. Ayo, kita beristirahat. Ada apa? Maaf, Wong Agung. Boleh saya bertanya soal senjata Portugis? Oh. Saya dengar Wong Agung sudah pernah tahu waktu di negeri atas angin. Katanya suaranya seperti halilintar. Suaranya itu memang yang menakutkan. Kalau bisa, jangan peduli pada suaranya. Berusaha jangan ada di depannya. Senjata itu tidak gampang dibelok-belokkan. Tapi kan senapan mereka bisa menembak kemana-mana, Wong Agung. Panah kita juga. Mereka juga takut pada panah kita. Tapi mereka akan berani kalau kita takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kabar dari Kimsa? Saya diminta menyusul dia. Tidak tahu kenapa. Silahkan berangkat. Kelihatannya angin utara dari arah Malaka sore ini baik. Ada pesan untuk dia? Malam ini kita akan sudah berada di Kalapa. Siapa yang sudah ada di sana sekarang? Adipati Keling. Baik, Adipati. Orang itu baru tiba kembali dari sekitar pusat kota Pajajaran. Apa mereka sudah tahu keberadaan kita? Tidak kelihatan tanda-tandanya. Tapi di sana banyak tentara dari wilayah. Kalau sampai mereka dikirim ke Kalapa waktu Wong Agung menghadapi Portugis, kita bisa celaka. Bagaimana kalau kita serang saja mereka? Menurut saya, Pangeran, kita jangan menambah beban pekerjaan. Biarkan tentara di pusat kota tidak tahu apa-apa. Kita sergap kalau Portugis sudah tiba di Kalapa. Bagaimana kita tahu bahwa Portugis sudah datang? Suara meriam mereka bisa terdengar sampai ke sini.
Jadi benar senjata orang Portugis yang namanya meriam itu suaranya seperti halilintar? Saya sudah pernah lihat. Waktu Portugis menyerang negeri saya Pasir, bumi dibikin seperti gempa. Tapi Wong Agung Pasir sudah banyak pengalaman menghadapi senjata ini. Karena kabarnya tentara Turki sudah menggunakan meriam waktu perang di negeri atas angin. Tunggu dulu, Arya Barok. Setelah markas perbatasan itu kita serang, berapa lama bantuan dari Pajajaran akan tiba di tempat itu? Satu hari, Adipati. Kita masih punya waktu untuk bersiap menghadapi kedatangan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berhasil mengumpulkan kembali sebagian pasukan saya. Alhamdulillah. Tapi Kakang Arya Ngaji Rasa harus tetap bersama kami. Tentu. Saya tetap membantu Wong Agung Fadilah. Tapi sekarang saya harus pergi membantu Sang Suranggana. Di sana lebih banyak musuh. Wah. Ada apa, Pangeran? Wong Agung Fadilah kan berpesan supaya kita jangan sengaja membuat pertikaian dengan Kerajaan Pajajaran. Tugas kita di sini adalah menghalangi orang Portugis bercokol di Tanah Jawa. Saya sangat berharap Kanda Arya Ngaji Rasa membantu penyergapan markas perbatasan di sini. Supaya cepat selesai, mereka tidak sempat melawan, mengurangi korban. Dengan demikian saya dapat segera membantu Wong Agung di pelabuhan. Bagaimana? Boleh saja kalau saya harus tetap di sini. Tapi kekuatan kita jadi terlalu besar. Sia-sia. Sebagian bisa dikirim sekarang membantu pertahanan Wong Agung. Betul juga. Sebaiknya salah satu di antara kami yang berangkat. Saya atau Adipati Cangkuang. Mana yang lebih tepat buat saya? Tetap di sini atau bagaimana? Terserah Adipati. Yang jelas di pelabuhan memang lebih berbahaya. Kalau begitu saya yang akan berangkat. Silakan, saya menyusul setelah markas kita kuasai. Saudara-saudaraku orang-orang Pajajaran, sebaiknya kalian tidak usah melawan. Dengarkan, saya mau bicara. Orang-orang kulit putih yang bernama Portugis itu sebentar lagi akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian pasukan musuh, teguhkanlah hati kalian dan ingatlah Allah supaya kalian mendapat kemenangan. Wahai saudara-saudaraku, bersatulah dan jangan berpecah belah. Allahu Akbar! 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 Allahu
Turun kalian! Turun! Turun! Ucuti! Masuk! Masuk! Cepat! Kapan kita terus begini? Arah angin ke arah selatan kelihatannya lemah. Rasanya memang tidak mungkin Portugis sampai di sini malam ini. Bagaimana? Apa saya kirim utusan ke Wong Agung bahwa Portugis malam ini akan... Ini kalau melihat arah angin. Tapi memang kalau angin seperti ini, mestinya Portugis akan berlabuh lebih dulu. Satu kapal Pajajaran. Tuan Laksamana, saya akan kirim utusan ke darat. Jangan, nanti dikejar musuh. Kita kasih tolong Agung dari sini saja. Kita serbu mereka sekarang. Tapi Wong Agung tidak memerintahkannya, Tuan Laksamana. Ini kesempatan kita untuk berjihad, Tokimsa. Kita harus patuh pada pimpinan. Saya pemimpinnya di sini. Saya Laksamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam di tempat, jangan ada yang bergerak. Portugis datang kan jaga dipati. Diam kamu, tunggu perintah. Wong Agung.
Wong Agung, Portugis sudah datang. Maaf, perwira kami tahan. Ada apa ini? Kurang ajar kamu. Sekarang. Iya, sekarang. Jangan, belum ada tanda dari Wong Agung. Apa dari Wong Agung? Kenapa mereka sudah mulai? Lontarkan bola api. Bagaimana kalau kita serbu mereka? Jangan. Itu dia. Amara. La ilaha illallah. Kutiba alaikum al-qital. Diwajibkan pada kalian berperang. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ada orang yang dicari, Wong Agung. Saya senang melihat wajah mereka ini, yang akan langsung masuk ke surga. Karena insya Allah, mereka ini mati syahid. Mati yang paling mulia. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang gugur berjuang di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka tetap hidup di sisi Allah dan mendapat rizki yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kematian mereka insya Allah tidak akan sia-sia, Wong Agung. Seluruh Kalapas sudah menjadi kota kemenangan. Para ratu wilayah sudah menyatakan kepada saya, mereka berpihak kepada kita. Alhamdulillah, kemenangan ini memberikan bukti bahwa Allah memang benar-benar ada. Bagi Allah lah tentaranya di langit dan di bumi. Benar, Wong. Saudara-saudaraku, Allah memberikan kemenangan besar kepada mereka yang bertakwa. Sebagaimana yang telah dijanjikan dalam firman-Nya yang hak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Mari kita ganti nama kota Kalapa ini menjadi Fathan Mubina. Yang berarti Jayakarta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga kota ini menjadi tempat orang-orang yang bertakwa kepadamu. Dengan sebenar-benar takwa, yang saling asih sesamanya, amin. Dan yang dalam tiap amal perbuatannya selalu demi mendapatkan ridomu belaka. Amin. Allahumma amin. Wong Agung, Agung Laksamana Hasan Kusumo Sahib.